Open house hari pertama Idul Adha 1437 Hijriah di rumah jabatan Wali Kota Samarinda selalu menjadi momentum silaturahim masyarakat dan juga sebagai tempat berbagi waktu untuk saling bersalam-salaman bersama pejabat dan masyarakat dari berbagai golongan, bahkan juga dari lintas agama. Dari acara open house ini juga masyarakat dengan gembiranya bebas mengambil gambar dengan berfoto-foto bersama wali kota dan pejabat lainnya. Dan ini menandakan bahwa kekerabatan pemerintah dan masyarakat sangat terjalin dengan baik. Juga terlihat dari kepribadian sekeluarga wali kota Samarinda Haji Sarijaang bersama dengan istrinya yang tidak pernah lelah untuk terus membangun silaturahim, mengingat kota Samarinda adalah tempat berkumpulnya masyarakat yang majemuk. Tapi karena kita sudah terbiasa di Idul Adha satu hari bersama masyarakat kota, sehingga hari ini kita juga buka dan alhamdulillah seluruh lapisan masyarakat, dari masyarakat biasa, dari pejabat, pengusaha, termasuk juga lintas agama yang hadir di sini, semoga dengan Hari Raya Idul Adha Hari Raya Kurban ini kita menumbuhkan kepekaan sosial kita kepada masyarakat untuk berbagi, walaupun sedikit kita berbagi kepada masyarakat, khususnya hewan kurban. Open house di hari pertama Idul Adha 1437 Hijriah di rumah jabatan Wali Kota Samarinda ini memang sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan setiap tahunnya. Juga dari pejabat khususnya jajaran Pemkot Samarinda, setelah melaksanakan sholat id, mereka langsung ke rumah jabatan sekaligus bermaaf-maafan dan makan bersama sebagai wujud loyalitas dan kekerabatan terhadap pimpinan.